Untuk menyambut hari ulang tahun Jakarta yang ke-488, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan dua hajatan besar, yakni Pekan Raya Jakarta di Kemayoran dan Pesta Rakyat Jakarta yang berlangsung di Senayan. Berbeda dengan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Pesta Rakyat Jakarta di Senayan terlihat sepi pengunjung. Padahal acara yang dihelat dari 30 Mei hingga 5 Juni 2015 ini gratis untuk pengunjung. Menurut pengamatan tim BINUS TV, tidak terlihat adanya antrian pengunjung di pintu masuk. Stand-stand di Pesta Rakyat Jakarta yang diadakan di Senayan ini sebenarnya cukup lengkap, namun tidak terlalu banyak pengunjung yang memenuhi stand tersebut. Berbagai stand yang disediakan di Pekan Raya Jakarta di Senayan yaitu berupa stand otomotif, merchandise, dan kuliner, namun terdapat juga panggung hiburan yang dimeriahkan oleh artis ibu kota. Tidak ketinggalan berbagai bentuk seni dan budaya Betawi disuguhkan untuk pengunjung, mulai dari makanan hingga nonton bareng layar tancap film almarhum Benyamin Sueb.